Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lahab, surat ke-111, jumlah ayat 5 ayat diturunkan di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Dan begitu pula istrinya yang suka menyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Asbabun nuzul. Al-Lahab artinya gejolak api. Setelah surat An-Nasr sebagai peringatan atas sikap Abu Lahab dan istrinya yang selalu menghalangi dakwah Rasul. Tafsir. Allah tidak mau kita masuk neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Mereka berdosa besar karena tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir.